Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman, selamat pagi. Sekarang hari Sabtu ya. Sabtu tanggal berapa ini sekarang? 14 ya. Ya 13. Kita akan melakukan ya trip perjalanan jauh ini sekitar 250 km. Arah Pasaman Barat ya, simpang 3 Opir. Kalau enggak sampai ke Nali kita nanti ya. Kita pakai 3 motor ya temennya, 3 motor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman ini kita akan menempuh ya jalan perjalanan lumayan jauh ini. Sekitar 250 km. Sekitar 7 jam. Pasaman Barat ya. Kinali. Oke, lumayan ini perjalanan jauh. Ini alhamdulillah tahun ke sekarang kita bisa mudik, kita bisa mengunjungi saudara kita ya di Pasaman Barat teman-temannya. Alhamdulillah. Ya, sampai di Bonca ini temannya. Kita akan via kilo 44 ya, meninjau. Sekarang jam 9:30 nih pas. Mati kita nyampe di Pasaman sekitar jam 3:30 atau jam 3, jam 4 paling telat.
Dia potensi. Oh. Oke, ini sampai di Sumur Anyer ya, teman-teman ya. Sumur Anyer. Mungkin kita akan potong-potong ini video nanti ya. Cukup nih baterainya, pasti nyampe cuman di bukit tinggi paling nanti ini. Sawali ya temennya, sawali. Coba sampai di simpang ini. Kalau lurus itu arah ke Padang Ganting. Padang Ganting, Kota Alam, Sawalunto. Nah, ini kenapa itu berhenti itu di atas tanjakan. Mudah-mudahan jangan hujan ya temannya. Ini kalau hujan nih kita gagal nih bikin vlog sampai ke Pasaman Merah. Ke Taping. Oke teman, nih kita matiin dulu, nanti kita sambung lagi di Saroso atau di mana kan. Kita akan bikin paling sekitar 4 bagian ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di ini apa? Di Sangkar Saroso nanti. Oke teman, kita udah sampai ya di Saroso nih ya. Sambung lagi dari Antal tadi ke Saroso. Ini biar cukup satu memori kan, sekitar 2 jaman. Jadi coba Saroso ya, sampai ke Pagaruyung. Terus sambung lagi Batu Sangkar. Saroso nih temannya. Oke teman, udah hampir sampai ya nih, tiba di Pagaruyung. Hah? Teh hijau. Teh hijau mana? Teh hijau mana? Teh hijau yang tinggal? Nggak ya, ngapain aku tak ada gudang ngomongnya. Lompang ya, duit deh. Lompang ya, duit deh.
Oke, temannya ini kita sampai di Pagaruyung ini. Istana Bangsa Pagaruyung. Tuh, jangan lupa ke Sumbar ya, temannya, ke Sumbar. Itu dia, ini Sumbar ya. Ini kalau belum ke Padang, belum lengkap rasanya ke belum naik rumah dari Gadang ya, Pagaruyung. Lengkap rasanya kan ini kalau salah 20.000 ya teman, dewasa 20.000. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya di Batu Sangkar. Ini lapangan Gumarang ya, lapangan Cindomato Gumarang SMP 1 Batu Sangkar. Kita sudah menepi ini jam 10 ya, jam 10 lewat 5. Ini Batu Sangkar udah mulai ramai ya teman-teman. Ini hari Sabtu nih. Ini hari-hari weekend ya. Lapangan channel udah baru sekarang temennya, udah main anak-anak juga, ada peta seni juga tuh. Ini biasanya tiap bulan ada tuh peta seni, pentas seni. Oke, kita masuk ke para juara ya, para juara. Terak juar Batu Sangkar ya temennya. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya di Sungai Tarap, jalan lurus ini, jalan lurus Sungai Tarap ya. Ah, ini ada MTM ya teman, tuh Sultan Kelas tuh, juara Sultan Kelas tuh, Sultan Kelas NPM ya, baru masuk sekarang jam 10. Ini udah berapa tahun ini temannya, jalan ini udah rusak melulu ini. Dari dulunya ini rusak terus. Rusak tambal ya. Ini jalan lintas Bukit Tinggi Batu Sangkar ya temannya. Ini jalan yang punya ramai ya, ramainya ini. Ini kemudian ternyata cuman ya itu jalan, kondisi jalannya kurang memadai menurut saya ini. Harusnya diperbaiki ya, apalagi pas musim lebaran ini tuh. Soalnya Tanah Datar ini paling banyak wisatanya ya. Gunung Merapi, Nagari Tua Pariangan, Abek Patah, Pagaruyung, Sungai Tarap, Sawah Tangah ya. Banyak sekali objek wisatanya. Mandahiliang,
Cuman ini apa? Akomodasi jalannya kurang memadai menurut saya ini. Dari dulunya ini harusnya diaspal ulang. Soalnya di Batu Sangkar ini banyak sekali objek wisata yang indah-indah tuh. Apalagi ini tuh di sebelah kiri kita tuh itu. Di sawah tangga ya temannya. Gunung Merapi. Panorama tepi pantai tuh. Kayak gini mah bahaya nih. Apalagi malam kan, kalau mobil mah nggak terlalu, motor tuh yang nggak riskan. Kalau motor agak riskan. Lubang-lubang ya teman. Kita sampai ini di Masjid Raya Sungai Tarap ya. Oke, kita matiin dulu, kita nanti kita sambung lagi di tempat nanti. Gak terlalu panjang nanti durasinya kan. Oke teman-teman, teman-teman kita sampai di Rarao nih, Balai Sotu. Balai Sotu ini juga adalah perwakilan NPM Sultan Kelas. Perwakilan NPM Balai Sotu ya, Rau-Rau. Di sini ada masjid, salah satu masjid tertua ya teman di Sumatera Barat. Masjid Raya Rau-Rau 18 berapa? 1880 gitu. 1945. Ini sebelum Indonesia merdeka ini. Masjid Darul Huda Rau-Rau, Masjid Raya Rau 18 sekian kalau nggak salah saya. Parah jalannya, parah sekali jalannya Rau-Rau ini. Oke teman, kita mampir dulu nih ya, mampir dulu ke Pondok Gorengan. Nah ini dia Alfa. Kita beli selai lauk dulu nih kayaknya. Oh, apa lo? Hah? Oh. Beli gorengan? Hah? Oke, teman-teman, kita sudah sampai ya di simpang Terpata ini yang mau ke Kayak Kumbu ya, Peladang. Ini kalau ke arah ke bawah itu arah ke Payakumbu ya, Peladang. Kelihatan gak ya? Tuh. Ada kepaya kembu ya. Sayang kurang kelihatan kayaknya.
Oke, teman-teman, ini kita udah sampai ya di perbatasan antara Tanah Datar dengan Agam ya. Nah, ini perbatasannya kalau nggak salah. Oh, bukannya ini yang berarti yang satu lagi. Bukan yang ini kayaknya, yang satu lagi itu ada jembatan, tikungan tajam ya. Oke teman-teman, ini ya perbatasannya ya. Perbatasan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam. Ini tikungan cantik ya, saya senang nih ngeliat tikungan kayak gini. Tikungannya cantik. Wah, langsung dekat kayak huruf U ya. Kita sudah 1,5 jam berangkat ya. Tadi jam 9:30 pas. Sekarang jam 11 kurang 5. Hampir 1,5 jam. Mau lewat jalan ini ya, Gubang Putih, Baso belok kiri sebelum Baso ya, Koto Tinggi. Ini jalannya beliku-liku temannya, di sisi Gunung Merapi ini sebelah kiri kita. Gunung Merapi sebelah kiri kita itu. Oke teman, kita sampai di Ampang Uci ya. Ampang Perak Uci Agam ya. Ini arah kayak Kubang Putih. Kubangan Putih.
Tangganya teman nih, itu Gunung Singgalang ya, di sana. Oke teman, kita sudah sampai ya di Kubang Putih ini. Kubang Putih Agam ya. Air Bukit Tinggi ya, kita sudah sampai ini. Nah, ini sebelah kanan adalah perwakilan ya NPM. Tuh. Perwakilan NPM nih teman sebelah kanan kita ini. Tiganya udah berangkat semuanya ya tuh. Ini sekarang mungkin tujuan Medan mungkin kayaknya sama apa? Jambi nanti malam. NPM sebelah kiri. Sembodo juga ada di sini ya, perwakilan Sembodo. Kita nggak tahu ini ke belok kiri atau kanan ini. Oh, ini nggak bisa, kita harus muter dulu nih kan. Kita cari simpang Padang Luar ini, mana dari mana ini? Simpang Padang Luar.